Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memasuki tahapan masa tenang dan mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2019. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat bekerja sama dengan Pemkab Mamuju, KPU, Bawaslu, Polres Mamuju menggelar zikir dan doa bersama di Masjid Raya Suhada Mamuju. Zikir dan doa bersama kali ini menghadirkan Kiai Haji Gafar Sadong untuk memberikan ceramah dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2019 yang dihadiri oleh Kapolda Sulbar Brigjen Pol Bahrudin Jafar, Bupati Mamuju Hapsi Wahid, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, serta seluruh masyarakat Mamuju yang diselenggarakan di Masjid Raya Suhada Mamuju. Zikir dan doa bersama diselenggarakan agar penyelenggaraan pemilu 2019 baik pileg maupun pilpres berjalan sesuai harapan agar pesta demokrasi tahun ini berjalan dengan aman, damai, dan sejuk. Bupati Mamuju Hapsi Wahid mengatakan suksesnya pemilu 2019 adalah merupakan kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, penyelenggara pemilu, atau pihak keamanan, tapi tentu seluruh komponen masyarakat. Diharapkan dapat mensukseskan pemilu mendatang. Melalui zikir dan doa bersama ini, apa yang diharapkan bisa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan dan tanggung jawab bersama, bukan hanya dari pemerintah saja, bukan hanya dari penyelenggara pemilu saja, tapi tentu seluruh komponen masyarakat kita harapkan untuk mensukseskan pemilu yang akan datang ini. Oleh karenanya, malam ini kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita harapkan diwujudkan di dunia ini, insya Allah akan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu kepada kita sekalian. Yang mengamankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada kemampuan apa-apa. Maka acara malam hari ini dilaksanakan sebenarnya hanya untuk mengharapkan ridho dan bimbingan, kemudian hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dan doa bersama adalah bentuk sinergitas, upaya, dan komitmen bersama dalam mewujudkan pemilu yang aman serta mampu mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan meski dalam suasana yang memanas. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.